Anda ingin membuat Gmail secara simpel dan praktis. 5 menit siap digunakan. Hello my friends, welcome back to Tutor 1001 Joki. Yuk teman-teman simak video berikut. Langsung saja kita masuk di aplikasi YouTube-nya. Kemudian kita mengklik profil yang berada di pojok kanan atas. Lanjut kita mengklik tanda panah yang berada di sebelah kanan. Dan kemudian kita mengklik tanda tambah. Kita menunggu. Nah, di sini kita disuruh login menggunakan akun Google. Nah, di sini kita tidak boleh langsung mengetik emailnya ya guys. Namun kita mengklik buat akun. Nah, di sini ada dua pilihan, untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Langsung saja klik untuk diri sendiri. Nah, buat akun Google Anda dengan memasukkan nama depan dan nama belakang. Nah, misalnya di sini guys, saya mengetik Suarman dan nama belakangnya angka ya guys, 911. Langsung saja kita mengklik tombol berikutnya. Nah, informasi dasar, masukkan tanggal lahir dan gender. Gender itu maksudnya jenis kelamin ya guys. Masukkan tanggalnya misalnya 25 dan bulan, saya memilih Desember. Dan tahunnya saya mengetik 89. 1989. Kemudian pilih gendernya guys. Di sini ada 4 pilihan, wanita, pria, tidak ingin memberitahu atau custom. Ya, di sini wajib dipilih salah satu ya guys, atau tidak ingin memberitahu atau custom. Custom itu maksudnya dua-duanya ya guys, wanita dan pria. Tapi kalau tidak ingin memberitahu, nanti orang mengira enggak ada gender loh guys. Ya, kalau nah, di sini karena saya laki-laki ya, saya pilih pria guys. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, di sini kita mengetik buat emailnya guys. Misalnya Suarman 25911. Ini kita bisa memilih buat sendiri ya guys, sesuai dengan keinginan hati. Langsung saja klik tombol berikutnya dan bikin kata sandi yang unik, yang tidak mudah ditebak oleh teman-teman. Nah, di sini kalau mau tampilkan kata sandinya, silakan men-checklist ditampilkan sandi, dan kalau tidak mau silakan dilepaskan kata checklistnya. Misalnya di sini saya mengetik privasi ya guys, jangan dikasih tahu. Nah, setelah mengetik kata sandinya, silakan tekan tombol berikutnya. Nah, kemudian di sini sudah masuk dan pilih ya, saya ikut. Nah, sekarang sudah dibuat ya guys, tinjau info akun Anda seperti ini.
klik tombol berikut dan scroll ke bawah. Saya setuju. Dan sekarang berikut layanan akun Google Anda. Ya, silakan dicek ya guys. Saya coba hapus dan masuk lagi. Sorry. Klik. Nah, berikut guys, ini ada 3 akun ya guys. Berarti yang akun Gmail yang baru kita buat berada di paling bawah. Kita mengklik guys. Dan sekarang Gmail Anda siap digunakan. Demikian guys untuk tutorial kali ini. Jika Anda suka dengan tutorial ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak di komentar untuk pemahamannya bagaimana. Dan demikian, silakan dimonitor. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa di next video.